Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah ta'lim hikam yang berbahagia, semua puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelahnya kita mendapatkan pembelajaran daripada Ibnu Athaillah, yaitu hikmah perihal idfin wujudaka. Itu merupakan salah satu langkah biar kita diberikan anugerah sirul ikhlas. Maka terus kemudian Ibnu Athaillah pun memberikan solusi yang kedua, yaitu ma nafa'al qalba syu'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidanal fikaratin. Ma nafa'at, tidaklah memberikan manfaat al-qalba kepada hati apa syu'un hiji, apa syai'un sesuatu, mislu uzlatin, yang serupa dengan uzlah, yadkhulu, yang masuk siapa wa murid biha, dengan uzlah, maidana fikratin, akan medan pemikiran. Solusi yang kedua yang ditawarkan oleh Ibnu Athaillah, pada saat seseorang itu mendambakan, memimpikan mendapatkan sirrul ikhlas, yang mana sirrul ikhlas itu merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang besar banget, yang luar biasa. Maka yang kedua itu direkomendasikan, didorong biar kita itu melaksanakan uzlah. Qawlu an-naf'u isalul fa'idah. Yang namanya an-naf'u, ma naf'a, naf'a itu diambil masdarnya, yaitu an-naf'u, artinya adalah isalul fa'idah, menyambungkan fa'idah. Jadi yang namanya manfaat adalah fa'idah. Ma nafa'al qalba, tidak ada sesuatu pun yang memberikan fa'idah kepada hati biar hati tersebut itu bisa mendapatkan sirul ikhlas yang lebih baik dibandingkan dengan uzlah. Qawlu wal uzlatu infiradul qalbi billah. Pekerjaan uzlah yaitu berusaha untuk melatih, membina, mendidik hati biar berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat seseorang itu berusaha untuk melatih hatinya untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah mungkin itu dilakukan di dalam keramaian kecuali dia itu sudah ikhlas, kecuali dia itu sudah lihai, sudah terbiasa dan sudah terlatih. Pada saat dia itu belum terbiasa, belum terlatih dan masih belajar, maka dia itu pun harus satu, idfin wujudaka, menghilangkan keakuannya. Terus kemudian yang kedua adalah uzlah, memberikan waktu kepada dirinya untuk menjauhi sejenak dari keramaian manusia. Uzlah itu tidaklah harus sehari semalam ataupun 24 jam. Bisa saja 1 jam, 2 jam ataupun setengah jam. Yang mana di dalam uzlah tersebut kita berusaha untuk menyuruh pikiran kita, pikiran kita agar dia itu memantau zikir yang dilaksanakan oleh hati kita. Dari hikmah ini, seolah-olah Ibnu Athaillah memberikan penekanan bahwa sirrul ikhlas itu bisa terjadi pada hati seorang hamba yang terus-menerus zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sirrul ikhlas itu merupakan buah daripada seseorang yang bisa melaksanakan zikir hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam belajar zikir hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang tersebut itu tidak serta-merta langsung jadi, langsung bisa. Dia mesti mau mendidik dirinya sendiri, memantau dan melihat terhadap hatinya sendiri. Karena manakala
hati kita berusaha belajar untuk zikir tanpa dipantau oleh pemikiran kita, maka secara otomatis zikir yang dilakukan oleh hati itu akan tersendat. Malah boleh jadi banyak tidak zikirnya dibandingkan dengan zikirnya. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa seolah-olah uzlahlah kamu, berdamailah kamu itu dengan diri kamu, berikanlah waktu untuk hati kamu untuk belajar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada saat hati mampu melaksanakan zikir dengan istiqomah, maka dia akan diberikan anugerah berupa sirrul ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan berlatih zikir itu tidak bisa dilaksanakan oleh seseorang kecuali satu, yaitu menghilangkan keakuan dia. Seseorang yang masih mengaku perbuatannya, masih mengaku amal ibadahnya, itu menunjukkan bahwa hatinya itu ghaflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua-mua itu akan diaku oleh hatinya, akan diaku oleh dirinya. Tapi pada saat hati dia penuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mungkin dia akan mengaku apapun ibadah yang dilakukan oleh dia, apapun kebaikan yang dia lakukan. Karena apa? Karena dia pun merasa dan meyakini bahwa dia itu selalu dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat hatinya itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan malu dirinya mengakui kebaikan padahal sedikit, padahal kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu upaya yang dilakukan, yang dianjurkan oleh Ibnu Athaillah adalah berauzlahlah. Berauzlahlah kamu. Lakukanlah auzlah semampumu. Bisa satu hari, kalaupun bisa, ataupun satu jam, kalaupun bisa. Kalau tidak mampu, maka setengah jam lah. Kalau tidak mampu, seperempat jam lah. Latih dan latih pikiran kita itu memperhatikan hati kita, bahwa hati kita itu mempunyai tugas satu, yaitu untuk zikir terus-terusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yauma la yanfa'u, di hari yang mana tidaklah memberikan manfaat apa malun, banda atau harta, wala banuna dan tidak pula keturunan, illaman kecuali orang atta, yang mendatangi siapa huwa man Allah, kepada Allah, biqalbin salimin, dengan hati yang salim, ay sahihin, hati yang sahih. Hati yang salim, hati yang sahih, ialah hati yang tahu tugas dan tanggung jawab dia. Tugas dan tanggung jawab hati adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hati tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti hati tersebut itu telah lalai. Pada saat hati telah lalai, maka dia dikatakan qalbun ghairu sahih, artinya hati yang tidak sahih, yang tidak benar. Di situ menunjukkan bahwa hatinya itu sakit. Yang namanya hati yang sakit itu tidaklah bisa memberikan manfaat. Karena apa? Badan kita sakit, boro-boro kita itu ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Justru kita itu menginginkan, mengharapkan manfaat orang lain terhadap diri kita. Begitu juga dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu boro-boro memberikan manfaat kepada anggota badan yang lain. Ibadah yang dilakukan oleh badannya, sesuatu yang dilakukan oleh anggota badannya, itu semuanya itu sakit, itu semuanya itu cacat. Karena apa? Karena semuanya itu dilakukan dikarenakan hatinya itu sakit. Hati yang sakit adalah hati yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang sehat adalah hati yang zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya auzlah, adanya idfid, itu merupakan upaya dari diri kita semua untuk mendidik hati kita agar hati kita itu paham betul, agar hati kita itu sadar tugas dan tanggung jawab sebenarnya dia itu diciptakan oleh Allah untuk apa.
Barakallahu li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.